Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mania dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate video burung konin yang kemarin saya beli dari Bahan atau Om Yoan. Dan burung konin ini sudah saya rawat sekitar 3 hari. Oke teman-teman, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, tadi video yang teman-teman saksikan adalah video burung konin ini ya. Ini adalah burung konin trotol yang kemarin saya beli dari Bahan atau Om Yoan. Dan saya sudah merawatnya sekitar 3 hari. Dan posisinya alhamdulillah sudah mulai rajin bunyi. Dan dia sudah mulai belajar ngeplong-ngeplong, walaupun belum maksimal. Nah, jadi yang menjadi poin penting di sini, di samping saat pemilihan bahan yang prospek atau bagus untuk menjadikan burung konin rajin bunyi dan gacor, itu juga ada faktor lainnya. Seperti contohnya pemberian nektar yang tepat, dan kemudian perawatan harian, kemudian kebersihan kandang, dan yang terakhir pemasteran. Oke teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu biar teman-teman semakin jelas dan lebih paham untuk perawatan konin yang masih bahan biar cepat bunyi. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas
yang pertama kita mulai dari pemberian nektar yang bagus atau tepat. Kenapa harus pemberian nektar yang bagus atau tepat? Yang pertama, burung konin ini membutuhkan protein, nutrisi, dan juga vitamin. Nah, jadi buat teman-teman nanti terserah mau meracik konin apa meracik nektarnya sendiri atau mau beli di kios burung, terserah teman-teman enaknya gimana. Kalau saya pribadi, saya biasanya meracik nektar itu sendiri. Nah, jadi diusahakan teman-teman mengasih nektar yang bagus. Jadi tujuannya biar burung konin ini terpenuhi protein, nutrisi, dan vitaminnya. Jika semua itu terpenuhi, maka burung yang pertama pasti akan sehat, yang kedua fit, dan yang ketiga burung akan rajin bunyi atau gacor. Nah, bisa tidak teman-teman? Ini padahal saya ngombyok baru 3 hari ya. Nah, untuk yang berikutnya, teman-teman bisa menambahkan kroto untuk menu EF tambahannya. Mungkin awalnya untuk burung bahan, mungkin awalnya dia belum mau makan kroto ya. Nah, nanti kan kita bisa mencampurkan krotonya di nektarnya. Nanti dia lama-lama akan mau makan krotonya. Mungkin waktunya ada yang cepat atau ada yang lama. Biarin aja, yang penting kita campur di nektarnya sedikit saja. Nanti dia lama-lama akan mau memakannya. Itu untuk nektar dan kroto. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu perawatan harian. Nah, untuk perawatan harian kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi untuk perawatan hariannya itu nggak usah kita ubah-ubah. Semua pagi kita embunkan, kita jemur, kemudian kita ganti cepuk untuk pemberian nektar, kemudian kita angin-anginkan, itu harus hampir setiap hari gitu terus ya. Jadi untuk nektarnya juga, jadi kalau teman-teman sudah cocok pakai nektar ini baratnya ya, jangan digonta-ganti untuk nektarnya, nanti burungnya dia akan malah stres karena dia akan lama untuk adaptasinya. Jadi teman-teman harus seumpama pakai nektar ini ya, pakainya nektar ini terus. Terus untuk pemandian biarkan dia mandi di cepuk sendiri. Terus untuk penjemuran diusahakan setiap hari. Jadi perawatannya konsisten ya, harus begitu terus. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kebersihan sangkar atau kandang. Kenapa saya menyarankan kebersihan sangkar? Yang pertama, burung konin ini dia burung yang tidak suka sangkarnya kotor. Jadi dia burung yang selalu menjaga kebersihan. So mama ini cepuknya nih habis diganti air baru. Burung konin ini sehari dia bisa mandi 3-5 kali. Nah, jadi untuk kebersihan kandangnya teman-teman bersihkan setiap pagi sebelum melakukan penjemuran. Kita bersihkan karpet bagian bawahnya, kita sikat. Kemudian yang gak kalah penting yaitu bagian pelangkringannya. Untuk pelangkringannya dia kan pasti lengket, karena kan konin kalau habis makan nektar dia pasti akan diusap-usapkan ke tangkringannya. Nah, jadi tangkringan ini harus kita sikat atau kita bersihkan setiap hari ya, tujuannya biar nggak lengket. Karena kalau tangkringan lengket, yang pertama si konin dia akan nggak nyaman, dan yang kedua dia akan malas untuk bunyi karena dia tidak apa ya, tidak nyaman dengan sangkarnya. Nah, yang terakhir adalah proses pemasteran burung. Nah, kenapa pemasteran burung? Kalau saya pribadi ya, burung kalau sudah gacor, kalau dia nggak ada isiannya, ada yang kurang kalau menurut saya. Jadi teman-teman sukanya dia mau diisi burung apa, ya udah dimasterin aja. Kalau ini kan teman-teman bisa dengarkan ini saya masterin burung cililin. Jadi untuk proses pemasteran akan saya bagikan jadi 3 tahap. Yang pertama, proses pemasteran setelah melakukan penjemuran. Jadi setelah melakukan penjemuran atau pemandian pada burung konin, kemudian kita angin-anginkan. Nah, saat diangin-anginkan itu kita bisa sekalian melakukan pemasteran. Nah, untuk yang kedua atau yang berikutnya, proses pemasteran di saat burung sedang istirahat atau pada malam hari. Nah, jadi untuk proses pemasteran bisa dimulai dari malam hari saat burung sudah mulai istirahat. Dia akan lebih cepat merekam juga. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pemasteran selama 24 jam.
Jadi full 24 jam pemasteran itu dia akan bunyi terus. Tapi yang perlu teman-teman ketahui atau catatan penting di sini, untuk melakukan pemasteran diusahakan volumenya itu pelan saja ya, atau lirih. Nanti kalau volumenya terlalu kencang atau keras, justru burung koningnya ini dia malah apa ya, terusik, atau dia malah nggak nyaman, malah jadinya nggak ngerekam, malah dia keganggu, malah nggak masuk semua. Jadi untuk pemasteran pelan saja ya teman-teman, yang penting burungnya terdengar. Nah, ini adalah isian bawaan alamnya ya, ini kayaknya suara burung cicak atau kemadi. Jadi ini sudah kepantau suara kemadi sama suara apa tadi ya, kurang jelas sih. Lumayan lah, sudah bisa buat teman ngopi. Oke teman-teman, mungkin untuk update video burung koning bahan yang baru saja saya beli dari Om Yoan, dan beberapa tips tambahan perawatan harian dan lainnya tadi, sementara cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Semoga setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman jadi lebih bersemangat untuk merawat koningnya agar lebih bagus dan lebih gacor pastinya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.